Kau jualan mohon tanya, so kau balik ke rumah lagi ni ya. Kau nak tidur. Makanya kau ni sejauh. Assalamualaikum kawan-kawan, balik lagi bersama saya Dandi. Jadi udah berapa hari kita dah ada konten ya. Dan kebetulan jadi hari ini kita akan membuat konten lah buat kita semua. Kita pasti bertanya kemana Pera. Pera ada dalam kamar, dia lagi main game kayak biasa kan kawan. Jadi sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya kita semua tuh klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Kita komen lah apapun, tapi yang bagus-bagus, saya yang jahat. Jadi buat kita yang punya ide konten, silahkan request di bawah. Insya Allah kita akan bikinkan kontennya kawan-kawan. Jadi apa ya? Aku ni sebetulnya ni bingung mau bikin konten apa ni. Sabar dulu guys, kita bikin apa ya? Kita prank jual motor kawan-kawan. Aku tahu, ini sedikit barbar prank ini tuh, tapi kita akan niat lah. Jadi yuk, saya tengok. Entah ini. Jadi inilah kawan-kawan. Inilah motornya yang akan kita jual. Kita akan menjual motor tuh 10 juta. Enggak, gurau aja. Ini cuma prank, ayolah kita langsung. Jadi kawan-kawan, kita akan pura-pura minta STNK sama Pera kalau kita tuh mau jual motornya. Itu tuh adalah motor Pera. Jadi dulu sebelumnya aku punya motor CRF kawan-kawan, tapi udah dijual. Dan ini adalah motor Pera. Kita akan menjualnya ya. Kita penasaran kan reaksi dia gimana? Langsung aja kita bikin sekarang. Semoga yang nonton nih rezekinya lancar dan sehat selalu. Amin. Let's go. Ayo. Jadi mana STNK? Wah, aku nanya STNK-nya. Cepat ya, Pak. Aku mau jual motor tuh. Itu apa kau? Kau ni, Pak, mau jual motor apa, Dik? Kita ni perlu duit. Ya Allah, kau ni. Terus kita mau ke mana-mana pakai apa? Ngojek. Bodoh gak? Aku tadi udah syuting di depan. Aku tuh udah ku foto, udah ku videokan motor tuh mau ku jual online. Kau, Pak, kalau kita ngojek habis-habis duit ngojek kamu. Ku jual motornya untuk habis-habis ngojek ke orang mah. Nggak apalah. Bagi rezeki sama orang. Gimana pikiran kau ni? Mana STNK? Nggak, bujo deh itu apa? STNK-nya mana? Kita kau jawab bujo, Aku mau jual motor tu, laku mah. 10 juta laku pasti. Ini kan tadi udah ku video kan motor. Nyaman bujo ya. Aku tu membelinya tu bukan 10 juta. Kelagaan kau menjual ini 10 juta. Santai. Santai. Oh, kau ni. Mana STNK tadi? Kau nak tidur. Makanya kau ni sejawak. Mana STNK tadi? Kau jualan mohon tanya, so kau balik ke rumah ni game ya. Kau pergi ke sana. Jadi ini STNK ni. Kau ni. Nyaman budut-budut kau ya. Kelagaan bujur kau. BPKB nya mana? Sibuk kau ni. BPKB nya mana? Sibuk kau. Bagus kau keluar sana. Pernah. Aku mau. Kalau berjual tuh perlu STNK sama BPKB. Siapa yang mau menjual? Pertanyaan kau. Pertanyaanku ini siapa yang mau menjualnya? Ha? Pertanyaan kau siapa dia menanya kau? Aku. Pertanyaanku siapa yang mau menjualnya? Aku. Hah? Lagak bujo kau ni. Pernah. Macam orang kaya menjual-jual Honda. Cepatnya, Ba. Mana BPKB ni? Mana? Sibuk kau ni, Ba. Dah ada. Sini, Kau ni, Ba. Ini, Ba, cuma STNK. BPKB ni mana? Nah, kau ni, Ba. Sibuk bujo bercari BPKB apa tu apa. Ya, pajuk kau mau menjualnya. Kamu dijual benda tu. Kau usah ke merawak. Nak usah berharap aku mau menjualnya. Kelagaan kau, ya. Orang yoyo ngumpulik duit beli Hondanya kau mau menjualnya. Kau ni. Kenapa nak HP kau yang kau jual? Pergi mana nak? Saya mau jual HP ya, Pak. Bagus kau sabar HP. HP yang murah mana cukup? Aku tadi dah. Untuk apa? Nak cukup tu untuk apa kau, ha? Gisik penyawa kau yang rokoknya nam yang kau pajuh nam.
pasal. Nak teh apa? Aku untuk pergi merantau. Merantau ke mana ki? Ha, merantau ke mana? Bisa kerja jauh anak, ha? Betul, BPKB ni mana? Mau merantau ke mana? Cepatlah sikit. Kau ni cepat-cepat enggak jawab bujur ya? Kau ni bang, ha, ha, ha. Jauh-jauh ke? Cepetan eh. Jauh-jauh bahasa nak eh. Pak Joko. Cepatlah, mana? Eh, ih, kata orang. Enggak, bang. Kau ni dah. Mau patahkan kaki kau sian? Patah aku? Enggak, sini. Patah kan? Kau patahkan kaki orang kau ni. Eh. Kaki kau yang patahkan jual eh. Cepatlah sikit. Gaya mau menjual Honda. Kiranya nyaman kali mencari duitnya. Hei, memang nyaman. Oh, nyaman. Asyik menjual-jual barang macam ini nyaman am deh. Cepatlah Aku mau posting di Facebook motor tu. Baju kok. Kenapa? Kenapa tak HP kau segala baju celana kau jual dek? Eh, mana? Dapat berapa duit am baik kau jual celana baju dek? Jual motor tak apa-apa ni. Kata siapa? Apa? Aku bilang untuk duit merantau. Merantau ke mana? Aku tanya, ha? Hah? Merantau ke mana? Ke Jakarta lah. Ha? Mau ngapa ke Jakarta teh, ha? Suku-suku gue lah. Ibu ni pak. Lo jangan iri. Kalau mau merantau teh, kau numpang truk-truknya enggak git? Merantau numpang-numpang truk, kan mana keren? Mana keren? Kau ni mau merantau pun keren-keren, bodoh. Cepatlah. Aduh pak, kau ni pelakon. Lo harus nurut sama gue. Kosong macam-macam, kau telolo kau. Itu STNK lo serahin sekarang. Kalau enggak gue rampas itu dari tangan lo. Cepetan. Gue udah lama nunggu nih. Geram aku yang muka kau ini risau yuk. Geram, lo geram kenapa sama muka gue? Kau telolo bak, kau ini bak risau. Gue cakep. Hah? Gue cakep. Hah? Cepetan. Hah? Gue mau posting di Facebook tuh motor. Pajok kok. Kalau jual cuma pakai STNK murah tuh. Saya tunjuk-tunjuk, Bang. Lo kenapa? Ih, saya tunjuk-tunjuk kan orang. Cepatlah, ya. Ini panjang peluk aku nih. Katipu, siapa yang mau jualnya di dadak kok nih, Kak Bujuk. Udah, aku berarti kita posting lewat YouTube-nya ya. Lah, Kak Bujuk kok. Oke, kawan-kawanku. Buat yang mau beli motor tuh. Siapa dah yang mau menjualnya? Aku. Tak motor siapa nanti aku tanya kau, ha? Motor kau. Ha, ngapa? Terus? Apa kau mau menjualnya teh lah, gak bujuk kau? Oke, kawan-kawan. Jadi gue akan merantau ke Jakarta mungkin bulan depan setelah motor itu laku ya. Kok sanjung kau, sanjung ha? Ngapa? Sanjung. Kau nih. Hah? Jadi buat lo semua yang mau beli motor gue bisa DM ya. Pak Jo, siapa yang mau menjualnya teh pada ada? Kau di kelagaan bujo. Suka gue lah. Tak, menurut kau ni cukup. Bang, risau aku ya. Geram aku. Masa kau nak bersilat ah. Kau ni bang, aku takut ah. Bersilat macam mana. Lo pikir gue takut sama lo? Aku tak takut dengan kau. Lagak bujo kau mau menjual Honda aku. Cepetan. Enggak bah. Cepetan. Boleh pun aku. Gue yakin di dalam video ini ada yang mau beli motor tuh. Siapa yang mau menjualnya biar ada yang mau belinya pun. Oke, kawan-kawan, buat yang mau beli kita bisa cek langsung. Ada. Kau ini batal mengerti omong orang deh, ha? Ngapa? Suka-suka aku, Bang. Kata orang enggak mendengar di telinga kau ini. Ini perlu duit. Aku tak perlu untuk apa kebanyakan macamnya teh. Ha. Pertama tak aku merantau. Kedua ini. Merantau kemana? Siapa yang izinkan kau merantau? Teh tak ada yang mau merantau. Ha. Sisa ni buat kau di rumah duit itu. Tak agak bujuk. Ha. Kau merantau jadi apa kau di sana? Ha? Di gembel kau. Merantau je kerja. Ha? Kerja apa? Benda tak pasti teh. Ha. Barang jadi apa pun. Apa? Jadi simpanan tante. Kau ni jawab bujuk kau. Udah mbak. Saya ingin ngomong dengan kau. Bugurau. Orang sambil ngepluk mah kau ni. Kau minta dia dengan tante dengan sana. Kau ni. Kau minta Honda dengan dia. Kau jual Honda dia tu. Dia. Kau ni. Kau yang nyuruh. Kau ni. Aneh-aneh ya. Kau tu aneh-aneh menurut kau tu. Kawan-kawan, ya. Doakan
motornya cepat laku. Aku bisa aku yo. Santai bah. Kau ni, tidak kena aku jual motor kau ni. Bukan aku gila. Tapi orang mau bungkurau mah. Bungkurau konten kau ni ada kali. Apa? Bungkurau mau menjual Honda apa benda? Tak bungkurau dapat duit. Nah, siapa tahu bujur-bujur ada yang mau beli tak? Siapa yang mau menjual ni macam? Santai mah kau. Santai. Mana bisa santai kau ni lah agak bujur. Mana aku simpankan lagi? Enggak. Enggak aku simpankan lagi. Aku mentau aku nyimpan ni kau. Jangan bacot kau. Tuh mah aku menaruh. Bikin kopi lo. Dah aku tadi cuma. Tak ada. Cepatlah. Kopi. Dari kopi ya. Cepatan sikit. Dari kopi ya dibilang orang bah. Oke kawan-kawanku. Jadi motornya enggak dijual ya. Sebetulnya pengen jual motor itu. Tapi enggak jadi. Jadi lah kau ni. Santai. Ah, kalem usah kau marah-marah terus. Coba kau di video tu senyum. Bisa senyum? Mau nengok muka kau macamnya mana mau bisa senyum? Terus muka kau harus gimana? Konten buat orang marah. Muka gue harus gimana? Tengok. Lo lihat muka gue. Cakep. Tante-tante mana enggak mau sama gue? Kau. Santai dah lah. Tutup video tu. Kau. Tutup video tu. Kalau tidak aku lanjutkan ni ya. Kacau kok. Aku lanjutkan ini ya. Kau. Kau tutup dah seorang, kau yang buatnya. Kita ni sama maklok. Aku buat video mau menjual Honda, kau ni nak dua. Iyalah, judul video ni kita menjual Honda. Cek-cekan itu. Cek-cek kau. Memang cek-cekan kan? Jadi yang mau beli silahkan klik tombol subscribe. Apa? Beli apa? Beli motor. Yang subscribe dapat motor Pera. Tak bergurau kawan-kawan ya. Susah diambil hati. Nanti banyak yang subscribe tu merebutkan motor kau tu.